Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di vlog saya, Bang Ari. Kemarin banyak dari teman-teman DM di Instagram, komen-komen dan WhatsApp langsung ke saya nanyain motor ini. Ini motor Put 175cc tahun 60-an ini teman-teman. Ini 175cc. Kebetulan kalau yang ini nggak dijual. Ini memang sementara saya pakai sendiri. Mungkin nanti kalau ada gantinya yang lebih bagus mungkin saya jual. Ini suratnya BPKB saja teman-teman, STNK nggak ada. Terus saya bukan mau review motor ini, saya mau review salah satu motor dari teman saya. Mereknya Jawa, 250cc, itu dijual. Berapa harganya, seperti apa motor Jawa 250cc? Ya itu motor-motor tahun tua ya teman-teman ya. Walaupun itu lebih tua dari motor-motor Yamaha Air King, bodinya pun masih khas tahun sekitar 50-60-an. Seperti apa motornya dan berapa dijual sama orangnya? Kebetulan lokasinya ada di Lumajang sini. Jangan kemana-mana, jangan skip-skip, saksikan terus videonya. Jadi buat teman-teman jangan hanya motor ini lagi ya. Motor ini nggak dijual. Sementara saya pakai sendiri. Memang saya dari dulu pengen sekali motor seperti ini. Sebenarnya pengennya BSA sih. Cuma uangnya masih belum cukup, jadi sementara beli motor Puch ini. Yang penting bisa disimpan dan harganya naik. Ini ada beberapa motor yang masih ready, mungkin besok ya saya review motor-motor yang ready. Ada beberapa yang sold out, nanti kita kirim juga. Kebetulan hari ini saya mau pakai motor Honda Win ya, yang saya posting juga, sudah saya review di YouTube ini, di bawah ini channel apa videonya. Pakai ini Honda Win 100cc. Sudah modif semi trail, surat lengkap hidup. Ini harganya 9.900. Oke, kita naik ini aja ya ke rumah teman-teman kita. Kita lewat persawahan lagi teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman ya, daerah pegunungan Semeru sudah mulai membaik, sudah nggak erupsi lagi. Cuacanya Lumajang juga sudah cerah. Jarang hujan sekarang teman-teman. Cuacanya cerah, bagus. Ini kebetulan sendirian saya, jadi pakai HP kameramennya, apa enggak, videoinnya, jadi pelan-pelan aja lah. Soalnya deket juga. Kalau di jalan raya enggak berani video ini, takut. Suasananya sangat indah sekali. Tuh teman-teman, lokasi Semeru sejauh itu cuma kelihatan ujungnya aja Semeru dari sini. Tuh ya. Oke lah, nanti kita video lagi kalau sudah sampai tempat. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah sampai di rumah Mas Widi, salah satu pedagang motor Eropa. Nih arahnya. Motornya surat-suratnya lengkap teman-teman. Jawa 250cc Mas ya? Iya. Jawa 250cc. Suratnya lengkap. Pajak hidup. Pajak hidup STNK BPKB. Tapi, nah ini. Tapi nyampe sini aku kok kepingin motor ini loh. Kepingin beli motor ini tadi. Wah, ini kena gendam ini. Kok lebih besar gitu loh, lebih gagah kelihatannya dari motor yang tadi saya apa videokan di rumah. Akhirnya tawar-menawar sama Mas Widi, tukar tambah ya Mas ya? Siap, dengan Pu. Akhirnya motor Jawa 250 tukar tambah sama Pu 175cc yang BPKB-an itu ya. Jadi Bang Ari naik CC ini. Naik CC teman-teman, motornya kok nyampe sini gagah, ternyata bisa diutang tambahnya. Akhirnya diutang tambahnya. Gimana ini bawa pulangnya? Ya, saya naik. Nah, nanti bawa pulangnya dinaiki Mas Widi. Kebetulan tukar tambah, ini belum deal-dealan harga. Bentar lagi kita deal-dealan, tapi ada angan-angan lah harganya. Kebetulan ini suratnya lengkap hidup, jadi saya butuh untuk kalau kepingin touring kemana gitu, biar enak lah, gak was-was di jalannya Mas Widi. Iya, investasinya investasi. Juga naik kalau surat itu. Dan yang motor Pu yang 175cc, akhirnya di Mas Widi, nanti kalau teman-teman minat, itu dijual. Siap. Dijual, nanti kalau semua hidupin bisa.
Ya seperti itu aja. Seperti itu aja. Kalau kalau bisa tukar tambah juga bisa di sini. Kalau teman-teman punya BSA, Norton dan lain-lain, teman-teman bisa hubungi saya buat tukar tambah loh ya, bukan buat dikulak, bukan buat tukar tambah motor bu. Bener Pak? Ya, siap. Oke, jadi kita cek motor Jawanya seperti apa. Ini motornya. Nah, ini teman-teman. Hah? Cara tengah ya. Ini widthnya teman-teman. Ini motornya. Lebih gagal, lebih besar. Nyampe sini kok malah saya kepingin nih. Jawa 250cc. Jawa apa jenenge, Pak? Ya, Jawa itu. Bukan Jawa Timur ya? Bukan. Enggak, ini Jawa ini apa sih katanya? Genetic dan Wanderer. Apa? Genetic Wanderer. Genetic Wanderer. Oh, nama dua. Salah satu motor bersejarah. Kuripi, Mas. Coba ya. Nyampe sini malah kepingin ini loh. Dua tak ya, Mas? Ya, dua tak. Oke. 250cc 2 tak ya. Bensin campur. Dulu memang campur ya? Ya, dulu ada sistem pompa oli. Karena ini motor Eropa. Motor made in Eropa. Tahun berapa, Mas? 61. Tahun 61. Ban depan belakang ring 16. Bannya susah ini kayaknya. Suzuki Wave. Apa? Oh, Suzuki Wave. Ya, Suzuki Wave. Oh, iya iya iya. Hayate. Tapi di online banyak kok. Ini sudah ada beberapa part aksesoris sih, Mas. Ya, aksesoris. Ini ya, terus sama box. Kayak tukang pos. Oke, Mas, deal, Mas. Deal. Berapa? Bicara di dalam aja. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah prosesnya sudah deal, teman-teman. STNK, BPKB komplit Jawa tahun 61. Saya soalnya butuh teman-teman untuk surat-surat ini, saya butuh yang hidup. Ini kebetulan plat R4857PS bulan 7 tahun depan ini ganti plat. Saya butuh untuk surat hidup ini soalnya teman-teman. Soalnya kalau kondisi mati itu susah gorengnya. Ini di kediaman Mas Widi. Di sebelah situ ada showroom motor bekas, motor-motor matic. Tapi bukan punya Mas Widi, punya orang temannya. Kalau surat hidup gini kan dipakai perjalanan kemana-mana itu enak gitu. Apa aja. Jadi nggak khawatir kena tilang. Oke lah teman-teman. Ini mau perjalanan pulang, mau diantar ke rumah saya Yosowilamun. Gimana nanti perjalanan pulang? Setelah dia tahu motor saya, apa dia berubah pikiran? Tapi kayaknya enggak, soalnya motor saya mulus. Oke lah, kita let's go. We'll be right back.
berhenti dulu di ATM. Transfernya Mas ya? Sip, cair. Tidak sip, aduh. Kata-kata apa yang bisa mewakili? Aduh, nguras duit mana ini? Yang minat win, ini ya, ready. Barangnya tinggal pakai. Wah, cair, rek, rek. Alhamdulillah, nyampe. Gak beda jauh sih, beda dikit yo. Dimensinya beda dikit kan? Dimensi beda dikit. Cuma yang Pu itu ring 17, terus yang ini ring 16. Seperti ini bedanya. Cuma saya ngejar suratnya, teman-teman. Biar enak kalau pakai touring kemana-mana itu aman, ya Mas ya? Ya, investasinya juga. Investasinya juga naik. Ini jarang yo, banyak bodong. Soalnya kan apa? Motor ketinggalan penjajah. Iya, motor langka lah, motor usianya 60 tahun. Motor klasik unik. Jadi kalau yang ini sekarang di bawa Mas Widi, ini dijual untuk harganya. Enak Mas. Wih, nggak usah khawatir. Klakson juga aktif. Rai macet wis, dijamin. Tinggal pakai sampai nang Lumajang, kule ono sing minat langsung tak WA engko ya. Oke. Welcome, selamat tinggal. Ini teman-teman, kalau teman-teman minat sama yang Pu, ini harganya dijual 35 ya. Nanti dapat bonus BPKB. STNK ada. Kalau mau tukar tambah bisa nanti hubungi saya. Kalau teman-teman minat. Ini enggak beda jauh sih. Dimensinya dikit bedanya. 250cc, 175cc. Ini yang Pu pakai ring 17, yang Jawa ring 16 untuk velgnya. Untuk selebihnya sih kinclongan weku Mas. Yo. Bar dipoles iki. Kinclong. Jadi ini dijual teman-teman. Sekarang dijual karena beda orang ya. Kalau tak pegang saya enggak dijual. Kalau untuk saat ini dijual. Kalau teman-teman minat, ini harganya 35. Kalian sudah naik motor klasik. Hati-hati. Selamat tinggal. Ya, sebenarnya sayang sama motor itu. Cuma mau gimana lagi? Itu BPKB saja. Saya ngejar yang surat lengkap hidup. Jadi saya pakai yang ini. Nanti untuk masalah apa? Penginclongan atau pembersihan terakhir lah. Yang penting dipakai dulu. Gitu. Terima kasih sudah dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.